Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana jidna ilman warzukna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, setiap kita pasti akan mendapatkan ujian. Ujian datang pada hidup kita silih berganti. Hidup yang baik bukanlah hidup yang tanpa ujian, tapi bagaimana kita bisa melewati setiap ujian dengan benar, dengan cara yang tepat. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yakhrujahu makhrajan wa yakhruju min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan keluarkan darinya semua permasalahan. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya setiap kita pasti akan mendapati ujian. Dan ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Ramadan ini mengajarkan bagaimana kita menemukan solusi bagi setiap ujian itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwasannya Allah akan memberikan solusi bagi permasalahan kita apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa adalah bertakwa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyatakan bahwa tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yaitu antara lain akan diberikan solusi bagi setiap permasalahan. Jika kita belum menemukan solusi bagi diri kita sendiri, Allah akan tunjukkan solusi itu dari orang lain. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian bagi orang yang bertakwa, Allah berikan juga kepadanya rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Oleh karena itu, jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, agar kita mendapatkan solusi bagi setiap permasalahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.